Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menambahkan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dua kabupaten di Bali. Dua kabupaten yang mendapat penambahan kursi tersebut adalah Badung dan Gianyar. Teman-teman, terutama di Indonesia, untuk masyarakat negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Berdasarkan dengan bertambahnya jumlah penduduk sesuai dengan data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK2 untuk semester pertama tahun 2022. Dua kabupaten yakni Badung dan Gianyar mendapat alokasi penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari sebelumnya 40 kursi pada pemilu 2019 menjadi 45 kursi di tahun 2024 nanti. Dengan bertambahnya kursi di dua kabupaten ini, diperkirakan akan ada penambahan dapil untuk memberikan transparansi pada uji publik penataan dapil. KPU Bali mengapresiasi partisipasi partai politik hingga masyarakat karena telah berperan aktif dan juga kritis. Putusan KPU RI 457 tahun 2022 itu memang tetap 9 dapil, tapi ada pergeseran kursi dengan Badung bertambah 1 dan Buleleng berkurang 1. Namun ini kan sifatnya tidak final, jadi semua keputusan ada di KPU RI. Finalnya kapan? Nanti kita menunggu dari KPU RI, Pak. Dengan adanya berbagai usulan pada uji publik rancangan penataan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Bali akan melakukan koordinasi dengan KPU Republik Indonesia untuk penetapan tersebut. Dari Badung, Indira Ari Anyus melaporkan.